Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar para sahabatku sekalian? Kali ini kami akan menayangkan kisah wafatnya Raja Alexander Zulkarnain. Para sahabatku, di dalam kitab Mir'atuz Zaman diterangkan, para ulama ahli sejarah berkata, saat Raja Iskandar Zulkarnain yakin bahwa dia sudah tidak bisa lagi memperoleh air keabadian, dan beliau tahu bahwa panglimanya yaitu Nabi Khidir alaihissalam sudah berhasil meminumnya, maka sang raja merasakan susah dan sedih yang amat sangat. Hingga penasehat spiritualnya kemudian berkata, wahai paduka, kegagalan Anda di dalam memperoleh air keabadian itu tidak jadi persoalan. Yang terpenting, paduka telah membangun dan meramaikan banyak kota di dunia ini. Lalu paduka akan meninggal di atas bumi dari besi dan bernaung di bawah langit dari kayu. Lalu kemudian saat Raja Zulkarnain kembali dari Rom dan menuju ke Babilonia, di tengah perjalanan sang raja mendadak mimisan atau hidungnya berdarah. Lalu beliau terjatuh ke tanah. Para prajurit langsung sigap. Mereka menggelar lempengan-lempengan besi dari baju zirah mereka dan mengangkat sang raja tidur di atas lempengan besi-besi itu. Dan mereka kemudian menutupi sang raja dengan perisai kayu dari sengatan sinar matahari. Sang raja tersadar saat dia tertidur di atas besi dan di bawah naungan perisai kayu. Raja yang sudah yakin bahwa kematiannya sudah dekat, beliau lalu menuliskan surat takziah untuk ibundanya. Di dalam riwayat Ibnu Abid Dunya dari jalur sanad Ibnu Luhaiyah berkata, saat Raja Zulkarnain mendekati wafatnya, beliau menuliskan surat kepada ibunya yang berisi, wahai ibu, buatlah makanan yang banyak dan kumpulkan para wanita dari berbagai negara. Dan makanan ini tidak boleh dimakan oleh perempuan yang tidak pernah mendapatkan musibah. Ibunda sang raja kemudian mengundang dan mengumpulkan para wanita dari berbagai negara untuk berkumpul ke istana sang raja. Dan sang ibu menyiapkan makanan yang sangat banyak untuk menjamu mereka. Lalu sang ibu berkata, bagi seorang wanita yang pernah mendapatkan musibah, tidak boleh memakan makanan ini. Para wanita itu tidak ada yang mau makan makanan jamuan sang ibunda raja. Dan sang ibunda kemudian berkata, kalian semuanya tidak memakan makanan jamuan ini. Apakah kalian pernah mendapatkan musibah kehilangan orang yang dicintai? Para wanita-wanita itu menjawab, benar wahai bunda raja, tidak ada kalangan dari kami kecuali kami pernah kehilangan atas matinya ayah kami atau saudara kami atau putra kami. Semua dari kami pernah mengalami musibah, maka kami tidak memakannya. Sang bunda langsung tersadar dan mengerti bahwa maksud surat dari putranya Iskandar Zulkarnain adalah surat kematiannya. Inna lillahi, demi Allah, putraku telah wafat, kata ibunda. Dia tidak menulis surat ini kecuali dia memberitahukan bahwa surat ini bentuk takziahku kepadanya. Sang Raja Zulkarnain akhirnya benar-benar wafat. Kemudian
beliau dibawa ke tempat persemayamannya. Para ulama berbeda pendapat tentang di mana dia dimakamkan. Ada yang mengatakan makamnya ada di Daumatul Jandal di Arab Saudi. Pendapat yang kedua, makamnya ada di Shahrizor, Irak. Dan pendapat yang ketiga, makamnya ada di Babilonia, Irak juga. Tapi yang masyhur, menurut para ahli sejarah, makamnya ada di Babilonia, Irak. Para sahabatku yang masih mengikuti kajian kami, subrek dulu kalau belum. Sebelum dimakamkan, sang raja disemayamkan terlebih dahulu di dalam istananya di Alexandria atau Iskandariah, Mesir. Sang ibunda yang memakai baju kebesaran tanah Iskandaria berdiri di depan peti mati putranya. Beliau lalu berkata, "Oh putraku, sungguh membanggakan dari seseorang yang hikmahnya sampai ke langit, kekuasaannya sampai ke penjuru bumi, memaksa para raja di bawah kekuasaannya. Hari ini dia tertidur dan tidak akan bangun lagi. Terdiam, tidak akan berbicara lagi. Salam untukmu, wahai anakku. Hidup dan matimu, kaulah sebaik-baik putraku hingga saat wafatmu." Sang ibunda kemudian memerintahkan para prajurit untuk menguburkannya di Babilonia, Irak. Para ulama berbeda pendapat tentang umur sang raja Zulkarnain. Imam Al-Judi berkata, umur sang raja 1600 tahun. Sedangkan Imam Mujahid berpendapat umur sang raja adalah 1000 tahun. Dan bahkan dari kalangan Ahlul Kitab, mereka mengatakan umur sang raja 3000 tahun. Wallahu a'lam, mana yang benar? Para sahabatku, demikianlah kisah singkat ini. Semoga menjadi hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.